Jokowi sumber korupsi dan pelemahan KPK. Muslim Arbi. Jumat awal Desember ini, saya ditanya sebuah media besar nasional tentang pernyataan Agus Raharjo, Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Saat diwawancarai Rosiana Silalahi, Agus mengaku dimarahi Presiden Joko Widodo dan diminta menghentikan kasus IKTP. Saya menjawab ke media tersebut bahwa pernyataan Agus Raharjo itu benar dan pasti benar, tidak mengada-ada. Agus tahu betul resiko yang dihadapi jika pernyataannya itu bohong atau direkayasa. Bahkan Novel Baswedan, mantan penyidik senior KPK, mendengar sendiri Agus Raharjo mau mundur terkait kasus EKTP. Agus bersedia mundur agar kasus EKTP tetap dilanjutkan. Terus diusut hingga Setia Novanto, mantan ketua umum Golkar dan ketua DPR saat itu, dijebloskan ke penjara hingga sekarang. Tampaknya Presiden Jokowi tidak senang. Setelah itu terjadi revisi Undang-Undang KPK. KPK beserta Dewan Pengawasnya langsung di bawah Presiden. KPK dikontrol penuh oleh Presiden. KPK tidak independen lagi, padahal sesuai visi misi pendirian KPK, lembaga ini untuk memberantas korupsi secara independen. Bahkan kalau dilihat dari kasus yang ditangani KPK, berderetan kasus KKAP bernilai triliunan rupiah, seperti dana PCR 1.700 triliun, di mana saat itu ada laporan ke KPK yang menyebutkan sejumlah nama terkenal, ada Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, Poy Thohir. Dengan KPK di bawah langsung Presiden Joko Widodo, koruptor KKAP dapat dilindungi oleh Presiden, termasuk anak-anaknya, Gibran dan Kaisang, dalam kasus dugaan gratifikasi 92 miliar rupiah yang melibatkan perusahaan pembakar hutan kelompok Sinarmas. Dari keterangan Agus Raharjo yang dimarahi Jokowi dalam kasus EKTP, maka sesungguhnya pelemahan KPK, perlindungan terhadap kasus KKAP bernilai ribuan triliunan rupiah, serta gratifikasi anak Jokowi bersumber dari Istana Kepresidenan. Artinya semua di bawah kendali Jokowi. Jadi dapat dikatakan Jokowi sebagai sumber pelemahan KPK dan sumber korupsi di negeri ini. Dalam ranah hukum, pelindung itu dapat dikatakan pelaku juga. Alias, Jokowi koruptor juga.